hasil dari 15,45 per 0,005. 15,45 per 0,005 sama dengan, jadi kita bagi ke bawah 15,45 dibagi 0,005. Jadi ini kita perpanjang dulu untuk bantu. Di belakang koma ini ada tiga angka, berarti harus tiga angka dan ini dua. Jadi yang kita ambil yang paling banyak itu tiga. Kalau tiga berarti harus dikali 1000, 1000 nolnya tiga. Kalau dikali 1000, jadi ini tinggal 5. 15,45 ini komanya hanya 2 karena 3 tadi, jadi ditambah aja 0,1. Jadi 15,450. Jadi 15, 1 bagi 5 tak bisa, jadi pakai 15. 15 bagi 5 dapat 3. 3 kali 5, 15. 15 kurang 15 habis, turun 4. Karena tadi dua angka yang dibagi pembaginya, maka naik 0 dulu. Turun 4. 4 dibagi 5 tidak bisa, jadi 5, turun 5. Karena 2 naik 0 dulu. 45 bagi 5 9. 9 bagi 5 45. Turun 0. Naik aja 0. 0 kali 5 0. Habis. Jadi hasilnya 3090. Semoga bermanfaat.